kita menyanyi lagu yang Azizi. Johid Isnan Salasa. Ya Azizi! Hari-hari dalam bahasa Arab. Okey, maksudnya hari ini kita nak belajar tentang nama-nama hari lah ya. Okey, tafadalu bil julus. Syukurlah. Baiklah, adik-adik. Okey, hari ini kita nak belajar tentang nama-nama hari dalam satu minggu. Baiklah, kita dah tahu nama-nama hari daripada hari Ahad. Lagi? Isnin. Lagi? Selasa. Selasa. Lagi? Rabu. Selepas tu? Kamis. Jumaat. Sabtu. Ahad. Okey. Adik-adik tahu tak sebenarnya nama-nama hari dalam bahasa Melayu diambil daripada perkataan bahasa Arab? Tahu tak? Tak. Tak tahu. Okey. Hari ni kita belajar. Okey. Contohnya kan, hari Ahad tu sebenarnya maksudnya satu. Hari Isnin tu maksudnya Isnan, dua. Hari Selasa dari perkataan Salasah iaitu tiga. Senang kan? Senang. Bukan susah sangat pun. Okey, apa kata kalau kita mulakan pelajaran kita pada hari ini tentang hari-hari. Okey. Mula-mula kita nak belajar hari yang pertama dalam satu minggu ialah hari Ahad. Okey. Al-Ahad. 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 Sekali lagi. Al-Ahad. Baiklah. Hari yang kedua dalam minggu. Okey. Lebih kurang je bunyi dia. Al-Ithnain. Al-Ithnain. Sekali lagi. Al-Ithnain. Baiklah. Kalau orang Melayu dia tak sebut Al-Ithnain. Dia sebut hari Isnin. Tapi sebenarnya Al-Ithnain. Okey. Hari ketiga dalam satu minggu ialah Al-Thulatha. Al-Thulatha. Sekali lagi. Al-Thulatha. Adik Ashraf cuba. Al-Thulatha. Baiklah adik-adik. Hari yang keempat ialah hari Al-Arbi'a. 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 Sekali lagi. Al-Arbi'a. Al-Arbi'a. Baiklah. Al-Arbi'a ialah hari Rabu. Okey, tapi kalau orang Melayu sebut air Rabu lah. Okey, selepas hari Rabu, kita akan jumpa hari Kamis. Okey, hari Kamis dalam bahasa Arab disebut Al-Khamis. Bagus. Al-Khamis. 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 Aha. Okey, selepas hari Kamis, hari apa ya? Jumaat. Hari Jumaat. Okey, hari Jumaat dalam bahasa Melayu yang telah diserap daripada perkataan bahasa Arab iaitu Al-Jum'ah. 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 Sekali lagi. Al-Jum'ah. Okey, baiklah. Selepas hari Jumaat, hari apa? Hari apa? Sabtu. Hari apa? Hari Sabtu. Kita lihat betul tak? Hari Sabtu dalam bahasa Arab disebut As-Sabt. As-Sabt. Okey. As-Sabt. As-Sabt. Okey. Baiklah. Okey, adik-adik. Hari Ahad disebut sebagai Al-Ahad. Hari Ahad disebut sebagai Al-Ahad. Hari Isnin? Al-Isnin. Hari Selasa? Al-Selasa. Hari Rabu? Al-Arbi'ah. Hari Kamis?
Hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Raya. Hari Raya. Tu kita belum belajar lagi. Apapun, kita berehat sementara. Jangan ke mana-mana tahu adik-adik. Lepas ni kita akan bertemu kembali dalam rancangan Geng Bahasa Arab. Lagi setia bersama kami dalam rancangan Geng Bahasa Arab. Alhamdulillah, baiklah seperti biasa kita dah belajar. Baiklah, sekarang tibalah masanya untuk kita membuat latihan. Okey, agaknya adik-adik tahu tak apa latihan kita pada hari ini? Sila pandang ke saburah kita. Baiklah, adik-adik dikehendaki menceraikan huruf-huruf. Baik, menceraikan huruf-huruf dalam perkataan yang ada dalam hari-hari ini. Faham tak? Baiklah, yang di sebelah sana pula, bulan-bulan Islam iaitu Muharram, Safar, lagi? Rabiul Awal. Ikut susunannya. Baiklah. Dah sedia semua? Dah! Baiklah, hal antum musta'idun? Nah! Baik, kita mulakan dengan adik Akil. Akil surah, Akil surah. Cuba sebutkan perkataannya, Akil. Yo, Liu. Yang kedua? Disambar. Yang ketiga? Rejab. Yang keempat? Syakban. Ahsanta. Ahsanta. Baiklah. Adik Ismail, tafadhal. Perkataannya. Dan lagi satu. Okey, sebutkan perkataan Asmael lagi. Okey, sebutkan perkataannya di Ismail. Mayu. Lagi? Mayu. Okey, yang lain? Oktober. Baiklah, okey, bulan Islam pula? Rabiul Akhir. Wah, lagi satu? Ramadan. Okey, ahsanta. Ahsanta. Baiklah, seterusnya adik Ashraf. Okey, saya akan bagi 4 bulan. Okey, tafadhal. Okey, sebutkan perkataan yang tengah geram ni. Apa pula panggil nama Israf ni. Okey, cepat. Janair. Okey, lagi satu. Yuniu. Okey, bulan Islam pula. Muharram. Aha. Jamadil, Dulija. Okey, Asanta. Asanta. Maklumlah ya adik-adik, 24 bulan nak kena hafal ni. Ya, bukannya senang. Baiklah. Okey, sekarang adik Nurin pula. Okey, adik Nurin, sebutkan perkataannya. Mama Rail. Sekali lagi. Februair. Okey, yang lagi satu? September. September. Okey, yang bulan Islam pula? Safar. Syawal. Syawal. Ahsanti Nuri. Baiklah, okey. Giliran adik Fatimah pula. Betullah. Parti sama. Cepat. Batang kami. Cepat. Okey. Kursi tu. Cepat. November bulan berapa? Aha. Besorah Fatima. Cepat. Lia. Besorah Fatima. Cepat. Besorah Lima. Cepat. Lima. Besorah Lima. Cepat. Betul lah. Cepat. Okey.
Okey, baik. Okey, sebutkan perkataannya Adik Fatimah dan Tampal. Yang mana satu Adik Fatimah Tampal tadi ni? Yang mana satu Adik Fatimah? Aha, inilah. Okey, Adik Fatimah kat sini. Okey. Cuba sebut Adik Fatimah. November. 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 Okey, lagi satu. Aus. Aus. Agustus. Agustus. Okey. Okey, yang bulan Islam pula. Yang mana Adik Fatimah tahu? Rabiul Awal. Siapa Adik Awal? Okey. Okey, Rabiul Awal lagi satu. Jamadil Awal. Ah, cantik. Baiklah. Okey. Perkataan seterusnya ialah untuk Adik Alia. Iya, iya. Okey, Asanti. Okey, Adik Alia. Okey, Adik Alia tampal yang mana satu tadi? Asanti. Okey, Maris lagi? Abril. Abril lagi? Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah dan lagi satu? Zulkaidah. Asanti, Adik Alia. Asanti. Okeylah adik-adik, kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana ya. Bersama kami lagi dalam rancangan Geng Batu Alam. Di luar Cina. Baiklah kawan-kawan, mari kita sebutkan bersama-sama. Adi Suhur adik-adik. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam rancangan Geng Bahasa Alam. Okey, kita dah belajar, kita dah buat latihan dan masa untuk kita mengulang kaji pelajaran. Baiklah, adik-adik ingat lagi tak pelajaran kita pada hari ini? Ingat. Sebelum tu kan ustazah nak tanyalah, siapa yang lahir dalam bulan Ogos? Ogustus? Ada? Yelah, selain daripada ustazah lah. Okey, Adik Akil lahir bulan berapa, Adik Akil? November. November. Adik Ashraf? Februari. 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 Apa dia? Februari. Februari. Okey, Adik Ismail pula? Januari. Januari. Okey, Adik Alia? September. September. Adik Fatimah? November. November. Adik Alia? Adik Nurin. Okey. Maris. Maris. Okey. Okey. Siapa ingat hari kemerdekaan Malaysia? Fatimah. Adik Fatimah, bulan apa? Agustus. Agustus. Apa kata kalau kita ulang kaji? Okey, bulan-bulan dalam Islam dan juga bulan-bulan bahasa Arab. Sedia semua? Sedia. Baiklah, kita mulakan dengan bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Okey. Wahid, Isnan, Salatah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awla, Jumadal Akhirah, Rajab, Syawal, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baiklah, Adik Ashraf, biasanya kita raya pada bulan apa ya? Syawal. Bulan Syawal. Sebab kita berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, berpuasa pada bulan Ramadan. Somu Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga. Bagus, baik. Ya. Islam ada lima. Betul tu. Pandai pun. Baiklah. Okey. Sekarang kita nak kaji pula. Okey, bulan-bulan dalam bahasa Arab. Ya Nain, Februari, Maret. Sedia semua? Sedia. Okey. Wahid,
kita nak dengar adik-adik perempuan semua. Okey, sedia semua? Sedia. Okey, hal antunna musta'iddat? Naam. Wahid, ithnan, thalatha. Yanair, Febrair, Maris, Abril, Mayu, Yuniyu, Yuliyu, Agustus, September, Oktober, November, Disember. Ahsantunna. Ahsantunna. Baiklah, adik-adik pula. Okey, Wahid, Ithnan, Salasa. Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Juniyu, Yuliyu, Agustus, September, Oktober, November, Disember. Asantum. Okay. Baiklah adik-adik di rumah, naktafi bihadal qad, wa sanataqi fi halaqa qadima insyaAllah min barnamaj Yeay, Pak Asul Arab. Masalah mahu ilal lika.